Yo, hello my friends, welcome back again with me Kebulan Bareng Crypto, and today I want to review about Polycoin, or it's very very bad for altcoin because Bitcoin is bearish. And then look at this in the Polycoin and the MACD and the Poly, it's very very bearish, but it's the masih bisa, potensialnya masih cukup lumayan sih harusnya guys ya. Kalau kita lihat di sini volume trade daripada si si Poly ini sendiri juga memang masih sangat kecil ya guys ya. Tetapi ada yakin banget nih guys, Poly ini sendiri memang belum terlihat sih peluang cuannya guys ya. Cuman harusnya sih, nah kalau kita lihat di sini guys ya, pump sebelumnya yang dihasilkan oleh Poly harusnya sih, nah kalau kita pakai secara algoritma di mana graphing on the trend daripada si Poly ini sendiri, mungkin saja pergerakannya bisa seperti itu ya guys ya. Tetapi kalau kita lihat di time frame weekly juga, nah ini yang Ani bilang tadi guys, apakah ini adalah saatnya time to start for Poly untuk rebound ya guys ya. Karena di sini sudah ada candle yang bisa dibilang cukup lumayan menahan si Poly ini sendiri di area support di $0.14 yang guys ya, dengan potensialnya untuk ke Mars ini sendiri harusnya sih bisa to the moon nih guys. Kalau kita ganti ke time frame daily seperti ini guys ya, si jalur daripada si Poly ini sendiri masih jalur uptrend, harusnya sih masih bisa melanjutkan tren kenaikannya guys ya, dengan target untuk short term kita sendiri bisa mendarat sampai area di 42 sampai 53 nih guys, di 0.42 sampai ke 0.53, atau paling tidak minimal kita bisa take profit di setengah dollar ya guys ya untuk si Poly di update recommended altcoin for buy today for huge profit ya guys ya. Segitu aja update terbaru dari Poly kali ini guys ya, dengan harapan kita bisa kembali ke all time high lamanya di sekitaran $1, bahkan membuat new ATH lagi guys ya. Segitu aja update terbaru untuk Poly kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Poly Coin Profit.